Pemirsa, Polda Sulteng memastikan terduga teroris yang tewas dalam baku tembak antara pasukan TNI Polri dengan sekelompok teroris di Poso Pesisir Selatan pada Jumat 15 Januari lalu bukan DPO teroris Santoso. Pelaku kemungkinan berinisial R yang diduga berasal dari Pulau Jawa. Namun polisi membutuhkan waktu untuk mengungkap identitas asli dari terduga teroris yang tewas tersebut. Polda Sulteng memastikan pelaku yang tewas itu juga tidak termasuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi. Pelaku diduga adalah warga dari luar, yaitu dari Pulau Jawa, yang kemudian masuk dan bergabung dengan kelompok Santoso.